Kabar bunga Citra Lestari dan Ariel Noah fitting baju pengantin, begini penjelasan Darlina Dervish. Belakangan heboh kabar kalau Ariel Noah dan bunga Citra Lestari telah melakukan fitting baju pengantin. Kabar tersebut pun langsung terkonfirmasi dari ibu Ariel Noah. Darlina menegaskan kalau fitting baju yang dilakukan Ariel dan bunga Citra Lestari bukan untuk keperluan pernikahan, tapi untuk endorse sebuah produk pakaian. Fitting baju kan banyak acara. Kadang brand Scarlett, Shopee, banyak brand besar, jadi selalu fitting baju, kata Darlina Dervish di Jakarta, mengutip dari kanal YouTube Media Entertainment. Darlina Dervish menegaskan hingga saat ini belum ada pembicaraan pernikahan antara bunga Citra Lestari dan Ariel Noah. Kami belum ada ke arah sana, pernikahan. Sampai sekarang belum ada pemikiran kami ke arah situ. Kalau ada pasti kami sampaikan, ujar Darlina Dervish. Ariel dengan bunga Citra Lestari memang menjadi salah satu pasangan paling menyita perhatian saat ini. Karena itu, tak heran muncul berbagai tanggapan mengenai hubungan mereka. Banyak yang gemas melihat kemesraan yang ditampilkan Ariel Noah dan bunga Citra Lestari, namun tak sedikit yang menilai kalau keduanya terlalu lengket. Hubungan mereka dilihat sering bersama, karena banyak satu brand. Makanya di berbagai acara jadi diwajibkan berdua. Karena orang Indonesia menggiring mereka romantis, jadi di acara-acara dituntut seperti itu, tutur ibu kandung Ariel Noah. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua. BCL godain Ariel Noah saat sedang makan, netizen baper. Bunga Citra Lestari, BCL, dan Ariel Noah baru-baru ini terlihat akrab. Selain memang karena keduanya akan konser bareng, namun diketahui mereka sudah dekat dari lama. Terbaru, BCL terlihat menggoda Ariel Noah saat sedang makan sate. Melihat makanan vokalis Noah sepiring penuh sate, BCL menyebut kalau sahabatnya itu sedang membentuk badannya agar menjadi kekar bak binaragawan. Ariel lagi menciptakan badan agar kekar, biar fit, langsing terlihat seperti 20 tahunan lagi, ledek BCL sambil tertawa. Sementara itu, Ariel mengelak kalau sedang membentuk badannya. Dia sedang makan karena lapar dan agar memiliki tubuh yang sehat. Enggak, biar sehat aja. Biar enggak sakit, timpal pelantun menghapus jejakmu ini. Melihat potret kebersamaan BCL dan Ariel Noah yang begitu akrab membuat netizen baper. Apalagi setelah video itu diunggah salah satu fanbase yang menjodoh-jodohkan mereka yakni @bclarielofficial. Banyak yang setuju kalau keduanya bisa jadi pasangan di kemudian hari. Apalagi menilai BCL dan Ariel Noah sangat cocok. Cocok banget, komentar netizen. Kawal sampai sah, tulis netizen semangat. Cocok sahin dong, harap netizen. Tak hanya video itu, beberapa momen BCL dan Ariel Noah di belakang panggung sebelum konser bareng pun kerap mencuri perhatian. Seperti diketahui, keduanya memang sudah kerap duet bahkan saat BCL masih memiliki suami sebelum Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 2020 silam.